warahmatullahi dan salam sejahtera kepada anda yang menonton di rumah. Bersama dengan saya, pengacara anda Muhammad Ernadi di dalam rancangan What Art, di mana dalam rancangan ini akan kita bawakan pengetahuan seni di dalam pelbagai jenis aspek. Jadi untuk kali ini, ada sedikit keunikan di mana kita akan mengetahui ataupun meneroka dengan lebih lanjut tentang dunia guntingan rambut. Mesti penonton tertanya-tanya, apa kaitan guntingan rambut dan seni? Jadi, hari ini saya akan bawakan anda semua ke Jonggong's Barbershop untuk kita mengetahui dan mempelajari lebih lanjut tentang guntingan rambut. Jom! Assalamualaikum. What's up bro? Okay. So hari ni anda bersama dengan saya dan juga tetamu khas kita iaitu Amar. Alright. Assalamualaikum. Hi guys. Nama saya Amar. Saya adalah owner pada Jones Pong Barbershop. Pengalaman saya dalam dunia barber ni dah hampir 6 tahun. Masih baru lagi. Ilmu banyak lagi yang perlu dicari. So sebelum saya menjadi seorang tukang gunting ni, saya adalah seorang welder dalam industri oil and gas. Amar akan tunjukkan cara-cara guntingan rambut yang betul, dan disebabkan kita pun sekarang berada di pandemik COVID-19, yeah. Amar pun akan mengikut SOP dan prosedur-prosedur yang betul. Boleh Amar, ya? Amar akan tunjuk pada penonton. So kita kat sini memang fully SOP. Tadi pakai apron, pakai apron, mask, glove. Dan benda ni kita pun tak nak, tapi disebabkan dunia dah jadi macam ni, kita kena ikut rules. Jadi kena duduk dalam wayang ni. Alright, so untuk episod kali ni, okay, biasanya kalau ikutkan pengacara, kalau macam rancangan-rancangan lain, pengacara akan membantu tetamu khas. Betul. Tapi hari ni, untuk episod kali ni agak sedikit kelainan dan unik, pengacara akan digunting rambutnya oleh tetamu khas kita. Itulah keunikan barbershop. Asal usul gosong adalah berasal daripada seorang lelaki tua daripada kampung saya sendiri. Saya menginspirasikan nama beliau pada Johnsbong adalah disebabkan karakter beliau yang saya amat amat bau, kata orang sekarang idola lah kan. Boleh Amar potong rambut saya? Baik bro. Jadi, kalau macam tu, kita akan sama-sama dengan Amar. Saya akan serahkan pada Amar lah untuk kita ni. Baik. So, step pertama ni pun kita kena batalkan rambut untuk dapatkan Macam mana sebenarnya kita nak tahu rambut yang sesuai mengikut bentuk pada kita? Macam mana? Okay. Setiap orang dia ada physical kepala dia. Kepala ada orang, kepala dia besar ke atas, kepala bawah. Tahan dia kecil, jadi panjang. Untuk physical yang nampak, dia match, ideal. Kalau kita panggil ideal ni, dia lebih pada physical. So, kalau badan kita besar, apa yang sesuai kita pakai? Nah, rambut tak match. Mungkin tinggi dia kosong ataupun high fit, atasnya panjang, tak dibalanskan. So, bila tak kena dengan kerjaya, contohnya seorang pegawai bank ataupun orang-orang yang dipercaya tentang kehidupan, bila dia potong rambut tak kena dengan lucu dia. So, dekat situ macam-macam itu lah kasi pun dia attraction orang yang dia kira. Jom sebuah workshop sudah beroperasi lebih kurang 2 tahun. Saya buat dari konsep town ataupun nak mewujudkan satu elemen kampung di dalam bandar. Untuk mula, saya guna set detail dua. So, ini namanya tipe dan ini yang dekat menonton di kalangan baru tahu tipe itu apa. So, bagi customer yang melihat dan menonton, mungkin ada pernah rasa tipe yang ada guna bila menonton rambut dan tukang gunting yang anda buat. Hari ini kita tengah buat untuk position powerpop yang kita panggil bila kita sikap menggunakan mesin dan gun. Powerpop ni adalah potongan antara mesin dan sikap. Oh. Lepas proses menggunakan kiri, kita akan rasakan untuk side tepi ni dengan sikap supaya dapat shape yang straight, connection daripada atas
ke tepi. So, zone yang guideline ni, yang kita panggil guideline ni adalah zone yang perlu kita rapikan menggunakan lesin dan sikat. Ada juga yang umum-umum tu kita gunakan gunting dengan sikat. Tapi sekarang ni untuk mudahkan ni, kita guna lesin yang jenis yang tak ada wire, nama cordless, untuk kita dapatkan connection tepi lah. Okay, kalau dari segi step, kita ada banyak step. Ada, dia bergantung pada individu punya. Faham. Setiap orang ada manager pergerakan dia berbeza. Lepas tu menggunting ni bergantung pada nature setiap orang. Kemahiran tu lah. Kiranya dia tak semestinya akan ikut step-step itulah. Yes. Faham, dia akan ikut keadaan semasa dia juga lah. Yes. That's why itu namanya art. Sekarang ni tepi pun dah rapi. Dan kita akan rapikan dari segi outlining dia. Bila outlining ni akan menentukan setiap orang rambut tu baik tak baik. Kemas tak kemas. Sebab outlining ni main peranan untuk cover setiap rambut ni hampir 80%. Oh. Right? Kita ada something selain monitor. Yang kita buat adalah provided untuk biar. Right? Kita ada hot towel service, kita ada black mask, ada scrub, black mask. Sekarang ni, kita memang fully untuk fokus pada digital. Selesainya 2020 ni, versionnya semua dah berubah. And then, dengan digital ni lah, kami sistemkan dari segi customer walk-in, customer booking, dan dalam masa sama kita educate tukang gunting tu sendiri untuk bergerak dalam sistem yang kami cuba create, supaya semuanya akan dapat balance tentang sosial, tentang kehidupan, tentang masa santai, rehat yang cukup, dan apa yang kami pegang, kehidupan yang baik dia akan menjadikan produktiviti yang bagus. So, untuk set tepi, yang mula nampakkan kecantik kada. Right? So, kita akan usik belakang atas untuk dapatkan connection daripada tepi ke atas. Alright. Macam mana awak nampak? Sekarang ni, awak punya curl ni yang kita perlu buang. Oh. Curl okay, ni kita akan buang sikit. Kita dapatkan styling rambut dia. Yes. Itulah harapan ni. Dari segi seni, gunting rambut dia sangat memerlukan kemahiran. So bila kemahiran, dia relate dengan seni. Alright? Yang kami cuba bawa dalam scene gunting rambut atau barbershop ni, seni tu adalah motor kami yang utama lah. Sebab apa yang kami hasilkan tu datangnya daripada knowledge, datangnya daripada experience, datangnya daripada creativity yang kita cuba create. Dan seni itu lahirnya daripada gabungan yang kami cuba belajar dan cuba kami sampaikan. Orang lain. Itu mata kau, mata aku. Orang yang menonton. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Okey, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Alma kerana sudi bersama dengan kami dan mengajar sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang guntingan rambut ni. Terima kasih Alma. Dah semua barbershop berada kat Bandar Seri Alam. Operasi kami 10 pagi 10 malam. Kami ada barber-barber yang berpengalaman, berilmu dan beretika. So pada semua yang nak merasakan kelainan, nak merasakan kehebatannya kami dalam industri ini, silakan anda takkan ragu-ragu dengan servis kami. Untuk kepada para penonton yang ingin ke Johnsmong Barbershop, jangan lupa untuk layari media sosial Johnsmong sendiri di Instagram, iaitu Elias Johnsmong. Di situ anda boleh dapatkan maklumat-maklumat lebih tentang Johnsmong. Dan anda juga boleh membuat tempahan di situ. Itu sahaja daripada Wa'ad untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Dan bersama-sama dengan saya, pengacara anda, Naif Naidi. Assalamualaikum. Bye-bye.